reckless tragedy endless. Welcome to the family. DPD KNPI Kabupaten Berau menggelar event bertajuk Road Race Pemuda Cup Sejurprov 2018 putaran 1 pada Sabtu 31 Maret 2018 hingga Minggu 1 April 2018 di sirkuit non-permanen Takaban Aquatic Jalan Gatot Subroto Tanjung Redeg. Event ini diikuti pembalap dari Berau dan luar Berau untuk saling beradu nyali serta kecepatan. Tak kurang ada sebanyak 150 rider dan 224 starter dari 15 kelas yang dipertandingkan. Para pecinta balap motor pun ramai terlihat di sekitaran sirkuit untuk menyaksikan jagoan mereka masing-masing. Asisten 1 Setda Berau Anwar yang membuka secara resmi event tersebut mengatakan, kejuaraan road race yang diselenggarakan ini merupakan ajang kompetisi sekaligus menjadi media penyalur bakat bagi para anak muda khususnya yang berada di Kabupaten Berau. Apalagi menurut Anwar, olahraga otomotif merupakan cabang olahraga yang paling banyak diminati generasi muda. Akan tetapi, tambah Anwar, cabang olahraga ekstrim tersebut, seluruh peserta harus mengikuti ketentuan dan standarisasi yang telah ditetapkan. Mengapa di sini saya katakan khusus dan teknik khusus? Karena cabang olahraga ini adalah merupakan cabang olahraga yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Hal ini tentunya diperlukan sebuah teknik, keahlian dan juga ketepatan dalam opsi yang diambil dalam satu tindakan dalam mencapai prestasi. Sementara itu, Ketua KNPI Berau Sakirman dalam kesempatannya mengatakan, kejuaraan balap motor yang sering digelar melalui kerjasama beberapa pihak dan pemerintah daerah itu, selain bertujuan untuk memberikan wadah bagi pecinta balap motor, juga sebagai ajang silaturahmi bersama para pembalap. Yang nantinya bisa menurunkan seluruh potensinya dari dunia otomotif, yaitu khususnya untuk dunia balap, bahwa balapan yang harusnya bisa menjadikan sebuah uji nyalinya bukan lagi di jalan raya, tapi ada lokasi yang sudah kita siapkan, yaitu tempat untuk melaksanakan lomba itu sendiri. Tim maupun seluruh pembalap untuk bisa menjaga sportivitas dan juga bisa menjaga keselamatan dalam melaksanakan event ini. Niko Gustinanda, Menis TV, melaporkan. You can't win this fight.